Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, semoga para pemirsa semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa diberikan keimanan, keikhlasan serta keistiqomahan dalam Islam, keistiqomahan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, pada video kali ini saya akan membacakan dua buah ayat Al-Qur'an yang mengkisahkan, yang menukilkan tentang bencana yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Bahwa bencana yang telah terjadi, yang akan terjadi, itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita yang belum tahu. Kan tetapi sebelum saya membacakan surat An-Nisa ayat 62 dan juga nanti surat Al-Hadid ayat 22, seperti biasa saya mohon kepada para pemirsa semua untuk senantiasa meninggalkan like, komen, share video saya ini untuk menyebarkan amal jariah kita, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Insyaallah apa yang kita lakukan itu akan menjadi amal jariah kita dan bernilai ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Sadaqallahul Azim. Artinya, maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka yang disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Meaning in English. How then, when a catastrophe befalls them because of what their hands have sent forth, they come to you swearing by Allah, we mean no more that goodwill and conciliation. Okay guys, itu merupakan arti dalam bahasa Inggrisnya. Di sini dalam surat An-Nisa ayat 62 ini tercerminlah bahwa segala bencana yang terjadi, baik yang telah lalu, apapun yang sedang terjadi saat ini, dan juga yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu dinyatakan dalam surat An-Nisa ini ayat 62 yang menyatakan bahwa bencana itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Kita lihat banjir bandang di mana-mana juga merupakan sebagai akibat daripada perbuatan tangan manusia yang merusak lingkungan di sana, yang menebang pohon, yang membuat aliran-aliran sungai menjadi tersumbat dengan berdirinya perumahan-perumahan yang mewah ataupun perumahan-perumahan bisnis lainnya. Sehingga daya tampung air itu tidak pada tempatnya sehingga dia melimpah dan mengakibatkan bencana banjir di mana-mana saat ini. Dan yang sangat mengharukan lagi, Gunung Semeru yang saat ini sedang berikhtiar untuk melakukan
sebuah perubahan terhadap umat manusia sedikit di sana, tanpa sebab Gunung Semeru mengeluarkan hawa panasnya, menyemburkan lahar-lahar dinginnya, dan juga menyemburkan sebagian lahar-lahar panasnya, sehingga mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Surah Al-Hadid ayat 22, artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. In English, no calamity befalls on the earth or in yourself, but is inscribed in the book of decrees or Allahul Mahfuz before we bring it into existence. Verily, that is easy for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay guys, melalui ayat yang kedua ini kita bisa mempunyai atau kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa segala apa yang telah jadi di dunia ini, segala apa yang akan terjadi di dunia ini, baik yang menimpa diri kita sendiri ataupun menimpa alam semesta ini, bahwa sebenarnya itu semua telah tercatat dan memang sudah sesuai seperti apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hanya melaksanakan saja apa yang telah terjadwalkan di Lauhul Mahfuz-Nya. Dan manusia itu merupakan partikel-partikel kecil yang tak mempunyai daya apapun. Meskipun dalam Al-Quran tercatat di sini, tercatat semua bencana, tercatat semua manusia yang akan lahir di masa-masa yang akan datang, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan Nabi sekalipun tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca kitab Lauhul Mahfuz, yang dimana catatan dunia, catatan alam semesta ini telah tercatat di sana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi saat ini, bencana gunung merbabu yang sedang meletus itu, bencana yang banjir di seantero negeri ini, dan bencana-bencana lainnya, baik itu yang terjadi telah tercatat. Sehingga kita sebagai manusia hanya pasrah tanpa harus gelisah, karena memang semua harus seperti itu adanya. Hanya saja kita sebagai manusia perlu mawas diri dan perlu untuk tetap berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan segala apa yang terjadi, baik terjadi pada diri kita sendiri, pada orang-orang terdekat kita, pada orang-orang yang kita sayangi, pada bangsa ini, pada negeri ini, bahkan pada siapapun yang menimpa, yang tertimpa bencana ini, hanya kita patut kita sampaikan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua
yang kita miliki, apapun yang ada pada diri, pada diri kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah tercatat di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berpasrah diri terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu kewajiban, dan dengan berpasrah diri dan menerima apa adanya yang saat ini terjadi pada kita, itu merupakan suatu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa itulah kekuasaan yang telah ditunjukkan kepada kita secara pribadi, baik pun sebagai manusia secara umumnya, dan kita patut mengambil pelajaran daripadanya. Dan mari, karena segala sesuatu musibah itu telah direncanakan, dan mari kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memperbanyak amal jariah kita, sambil memperbanyak bekal untuk hari akhir nanti, dengan berdoa semoga kita semua husnul khotimah, dan insyaallah nanti semua kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan untuk menyebarkan amal jariah kita semua. Silakan untuk men-share video ini kepada kawan-kawan kita, karena insyaallah sharing video kita ini akan menjadikan amal jariah kita dan membuat kita mempunyai suatu pahala yang terus mengalir kepada kita, dan insyaallah kita semua husnul khotimah billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Thank you for watching, and don't forget to leave a like, comment, share and subscribe. Bye-bye.